Selamat datang di Sana Sini Podcast. Saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Keren. Senang banget ya ada Desi Aldiana di sini. Dan ada Fajar Permana Putra yang akan menghadirkan tamu spesial hari ini. Yes, tuh. Seneng banget. Yang pasti buat teman-teman yang belum tahu, Sana Sini Podcast ini hadir dalam rangka Festival Pelajar Nusantara. Yes. Yang sekarang juga sedang berlangsung di RRI di seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi banyak banget lomba-lomba yang juga mengangkat tema Nusantara pastinya. Yes, betul ya. Mana adalah anak-anak SMA, SMK, dan sederajat yang ikut serta di Festival Pelajar Nusantara. Benar. Ini walaupun tamu-tamu kita bukan pelajar lagi, mahasiswa ya, tapi kan pernah jadi pelajar kan? Pernah kan? Pernah. Gak mungkin kan dari TK langsung mahasiswa tak bisa kan? Ini dari kampus mana aja sih? Coba dong yang merah-merah dari mana nih? Mercu. Dari Mercu Buana. Yang depan gak ada seragamnya kayaknya nih. Iya. Yang depan dari mana? Dari Untar. Untar. Iya. Di Grogol. Ya, itu tuh yang biru dari mana? UBM. Mantap. Keren. Lu kampus lu di mana ya, Jer? Adalah pokoknya. Enggak usah ditanyain ya. Ya udah, mendingan sekarang kita tanya-tanya sama tamu kita hari ini. Kita punya dua tamu yang spesial dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai narkoba. Ih, ngeri banget. Waduh, pada pernah nyobain narkoba enggak? Enggak kan? Jangan. Oh, ada yang bilang belum. Jangan belum. Jangan belum, tapi jangan ya. Ntar di ehab. Iya, yaudah langsung aja kita panggil. Ini dia Mesita Lomania. Tepuk tangan dong. Hai. Mesita, kita juga punya pelajar yang berprestasi dari SMA Negeri 80. Ini dia, Fahlevi. Halo, Fahlevi. Baik juga kali. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa, cantik? Kemarin aku habis sibuk syuting untuk film horor. Wih. Film horor ini setannya kebetulan. Kayaknya iya. Iya, cuma Mesita kayak lupa sama gue. Itu pas lagi di make up. Dia langsung ngeliatin lagi. Tapi wanginya bener loh sama atasnya menyanyinya gitu. Tuh kan, emang bukan gue doang yang gak suka parfum lu, Jar. Parfumnya Pak Levi. Oh bukan. Bukan. Sabar ya. Tayangnya kapan kira-kira? Masih lama? Tayangnya mungkin tahun depan. Tahun depan. Judulnya Calon Arang. Hah? Apa? Calon Arang. Calon Arang? Iya. Calon Arang. Lagi ini arangnya. Udah bukan calon lagi ya. Calon istri, jadi calon istri. Waduh. Iya. Oh, Calon Arang genrenya horor gitu ya. Genrenya horor. Itu cerita dari kebudayaan Bali. Legenda Bali kemarin. Gitu. Enggak, di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Karena kayak patilasannya itu di Banyuwangi gitu. Oke. Berarti kali pertama kamu syuting horor? Ya, pertama kali layar lebar dan juga pertama kali syuting film horor. Suka mantap. Banget, biasanya agak milih-milih kan. Yeah. Yang ini tuh aku suka karena ceritanya nyata. Okay. Terus lagi happening banget karena tiap tahun itu ada peringatannya Calon Arang tuh gitu. Oh. Aku lihat-lihat di TikTok, seru nih. Aduh, ya udah sikatlah ambil sikat gitu langsung. Ya. Oke. Okay. Jadi tungguin tahun depan filmnya akan rilis ya. Yes, okay. Calon Arang ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol soal satu topik yang lumayan katanya agak-agak deket juga nih deket sama dunianya Mesita sebagai seorang entertainer, ya kan? Yes. Katanya kalau artis tuh deket banget sama yang namanya narkoba ya. Gimana tuh? Yang ketangkep juga banyak. Spill dong kakak. Tapi iya kan berarti stigma itu kan selalu masih ada gitu sampai sekarang ya. Oh, musisi atau dunia entertainment segala macam tuh deket banget lah sama narkoba gitu. Iya. Kalau kamu gimana cara menanggapinya gitu? Cara menanggapinya sebenarnya agak kesel sih kalau misalnya ngedenger kayak wah drugs itu identik banget sama public figure biasanya. Terutama kan memang kenapa bisa begitu karena media juga kadang lebih ngangkatnya public figure kan kalau soal drugs gitu. Biar rame ya. Iya. Agak kesel sih dengernya karena padahal kenyataannya banyak kok public figure yang bersih. Bener-bener yang aware sama drugs. Terus juga mereka lebih peduli sama kesehatan gitu-gitu banyak kok.
itu karena oknum, yeah. Tapi jadinya kayak ke seakan-akan semuanya gitu, yeah. Kan. Yes. Padahal enggak, banyak juga musisi yang bersih, berkarya, berprestasi tanpa narkoba. Gitu. Ya kan bersih kan? Kaget tapi ya. Kok, tapi kan dia bukan gini aja kayaknya. Tapi gimana dong, maksudnya untuk ngelepasin stigma itu? Maksudnya kan Mesita sekarang musisi juga, aktor juga gitu. Untuk ngelepasinnya gimana caranya? Apakah memang dengan berkarya aja yang banyak, sekaligus membuktikan ke orang-orang bahwa aku bersih kok, aku gak pakai narkoba kok gitu. Paling ya benar kayak gitu, dimulai dari diri sendiri dulu deh. Kayaknya kalau misalnya ngerubah dunia itu kan agak susah ya. Tapi dimulai dari diri sendiri, perbanyak karya. Terus juga aku ada tips sih sebenarnya. Apa tuh? Untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang gimana caranya untuk kayak ngejauhin narkoba. Karena aku pun memang gak dipungkiri lingkungan di dunia entertain ada aja kan pasti gitu. Cuma kenapa aku sampai sekarang enggak kena sama drugs tuh, pertama memang iman kita tuh harus kuat dulu, agama kita tuh memang harus kuat dulu. Terus yang dua tuh kita emang harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri nih. Kalau menurut aku ya, kayak apa sih tujuan hidup kita gitu kan, goals kita apa. Terus juga aku biasanya ngebiasain punya tempat untuk bercerita sama orang yang aku percaya. Iya. Iya, teman curhat itu tuh penting loh. Karena kebanyakan katanya orang yang pakai drugs itu tuh karena mereka enggak bisa ngeluapin emosinya dia. Enggak bisa ngatasin masalah dia sendiri, akhirnya lari ke drugs gitu. Makanya aku kadang aku coba deh pilih orang yang bisa aku percaya untuk kayak sharing cerita atau apa. Olahraga enggak sih kamu? Olahraga juga. Iya, aku pengen nanya makanya. Olahraganya apa? Olahraganya TikTok kan? TikTok kan? Tapi itu lumayan ngebakar kalori kan ya? Cover dance apa segala macam. Enggak, badminton dikit-dikit sih. Oh, badminton. Oh, mantap. Ada yang mau tanding bareng Mesita main badminton ya? Tapi lumayan ya, maksudnya banyakin kesibukan tuh juga lumayan bisa menangkal ajakan-ajakan narkoba itu ya? Iya, sebenarnya kan harus dari mental dulu sih, terus dari situ olahraga. Karena biasanya kalau orang yang suka olahraga tuh kayaknya udah males, ngerokok aja mungkin udah males. Iya, ya, kerjanya pasti kalau sudah selesai udah olahraga, istirahat, olahraga istirahat. Iya, iya. Mereka lebih aware sama kesehatan tubuh biasanya kalau orang yang suka olahraga. Aku juga cari cowoknya yang suka olahraga. Kebetulan aku juga, aku bisa segala macam. Terus yang imannya kuat. Iya, kayaknya gak kuat iman sih kalau kasihan ya. Oke. Tapi ke Valevi deh, ini mumpung masih muda nih, masih sekolah. Pasti kan ada aja nih ajakan-ajakan. Terus kan anak muda kan pengen nyoba sesuatu yang baru gitu kan, takut ketinggalan apa-apa yang baru. Apalagi gitu. Mungkin kalau anak muda tuh kalau temennya pada banyak yang ngikutin, jadi dia kayak pengen ikut juga. Penasaran. Gitu. Penasaran kan? Gitu loh. Gimana kalau kamu menanggapinya? Kalau aku sendiri sih karena kebetulan alhamdulillahnya di lingkungan aku yang enggak ada yang kayak gitu. Jadi ya cara menanggapinya paling ya tadi sih benar kata Kak Mista itu kalau misalnya itu imannya harus ditambahin, terus juga kesibukannya harus ditambah juga, harus banyak kesibukan kayak kalau misalnya di sekolah mungkin bisa OSIS, bisa mungkin ikut lomba-lomba, bisa olahraga juga gitu. Jadi kayak kalau misalkan cara menanggapi biar enggak arah atau menjerumus ke sana itu ya benar juga, iman dikuatin, olahraga ditingkatin, terus juga pola makan sehat. Biasanya. Oh, ya, jadi pokoknya kalau di depan sekolah kan banyak tukang jajanan, makan terus nggak gitu, katanya. Nah itu juga makanya kita harus ngejaga, kayak misalkan kita kalau misalkan itu pasti ada aja tuh beli ini lah itu caranya ya kita harus ngejaga diri kita sendiri kok. Ah enggak udah kenyang gitu. Atau bawa bekal sendiri. Bawa bekal sendiri juga bisa, bisa bawa bekal sendiri atau mungkin mulai biasain makan itu gizi seimbang gitu. Atau makan bekal teman. itu juga bisa. Itu lebih kengirit sih. Iya, kita bikinin ibunya teman bikin bekal kita gitu. Gak bisa ya, ribet ya. Tapi pernah nyoba enggak narkoba? Ayo BNN. Halo BNN. Iya, kita hadirkan kan nanti ya. Kayaknya belum deh. Belum. Jangan dong. Sekarang kelas berapa sih? Aku kelas 3. Kelas 12. Kayaknya kayak udah bakal fokus pengen kuliah nanti. Iya, enggak udah enggak mikirin narkoba, udah mikirinnya UTBK. Waduh. Allah, pacarnya enggak disebutin.
Nggak, itu yang waduh. Bahaya nih. Tapi benar ya, memang harus ngebentengin itu harus dari diri sendiri ya. Kalau memang kitanya udah kuat nih, terus istilahnya tuh kayak ajakan kayak apapun tuh ya udah nggak bakal ngaruh gitu. Iya, sama gitu ya. Pilih circle juga tadi kan Valerie bilang untungnya circle dia organisasi gitu. Jadi kayak temennya juga ya, sibuk organisasi, nggak ada sibuknya macem-macem gitu loh. Tapi kalau di dunia selebriti kan tadi Mesita juga bilang ya, maksudnya circle-nya kan pasti ada aja. Ada yang nawarin pernah nggak gitu? Itu cara ininya gimana? Ntar kayak Mesita nggak asik, nggak usah diajak deh gitu. Dulu tuh aku kan di daerah aku ya, aku asli Bandung kan. Nah aku tuh selalu dikasih doktrin kalau misalnya berteman itu gak boleh pilih-pilih. Tapi ketika sampai Jakarta, terus di dunia entertain, banyak circle yang aku temuin. Aku terima tuh semua. Aku masuk tuh ke lingkungan yang memang pakai drugs saat itu. Terus aku bilang selama aku iman aku kuat, terus aku gak pakai, aku rasa aku gak apa-apa. Aku jalani, tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Iya. Oke deh, gue mau temenan sama lu, tapi ketika sama gue, lu gak boleh bawa barang. Aku pikir dengan begitu aku aman. Ternyata tidak aman juga. Jalan dia gak bawa barang, berteman dia gak pernah ngajakin aku. Tapi ketika gak punya duit, buat beli barang, minjem juga. Minjem 100. Agar silaturahmi tidak terputus. Nah dari situ, dari situ aku mikir memang ketika ada circle yang seperti itu, better dijauhin dulu aja. Kalau dari aku ya pribadi. Berarti sebenarnya bukan jangan pilih-pilih temen. Kalau temen tuh kayak harus pilih-pilih deh. Tapi kenalan yang jangan pilih-pilih, ya gak sih? Iya. Iya. Kalau temen kan, kalau misalnya kita berteman sama orang baik, otomatis baik-baik juga dong ke kita, ya gak sih? Iya. Iya. Kenalan banyak orang, tapi temennya pilih-pilih. Iya. Luar biasa ya. Seru ya kalau ngobrol sama orang-orang yang keren-keren ini gitu. Kayak ngobrol sama lu lagi kan bosen gue aja. Padahal kalau ngobrol sama kita berasa muda. Kita seumuran kok. Kita yang seumuran kayaknya. Terakhir mungkin dari Mesita nih, pesan-pesan untuk anak muda generasi sekarang nih, milenial dan juga Gen Z. Terkait narkoba, apa nih yang mau dikasih atau disampaikan? Atau yang mau terjun ke dunia entertainment juga? Iya, betul. Gitu. Cara membentengi dirinya gitu. Untuk anak muda yang mau coba-coba narkoba, mendingan jangan deh. Masa depan itu tidak seindah yang kamu pikirkan. Banyak PR-nya ya. Banyak PR-nya. Banyak cicilannya. Ada cicilan, ada pacar toksik. Aduh banyak. Jadi kalau mau pusing jangan coba narkoba deh. Nanti aja masa depan kamu pasti nemuin pusing. Kalau Valevi mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang seumur kamu juga. Jangan nyoba aja sih, bener sih udah. Pokoknya harus jangan nyoba pertama, kedua juga kalau diajakin mending gak usah. Mending ngejauh aja gitu. Mendingan ikut eskul apa. Iya, mending ikut eskul, mending ikut lomba, ikut OSIS. Gitu ya. Bener banget ikut OSIS. Jadi pulang sekolah rapat mulu kerja. Iya, bener tuh. Rapat OSIS. Bener. Malah kadang lebih lama di sekolah daripada di rumah. Iya. Di protes mama kan, numpang makan doang di rumah nih gitu. Di rumah kamu cuma ngakos doang. Iya. Mending bayar gitu kan. Oke deh, yang pasti inget ya pesan-pesan dari Mesita dan juga dari Valevi, jangan nyoba narkoba, bentengi diri sendiri supaya tidak terjerumus hal-hal narkoba. Betul. Ya? Salah banyakin kalo karya sih satu lagi. Nah, ngomongin karya, kita juga pengen denger nih karya dari Mesita. Udah gak sabar kan pengen denger Mesita nyanyi ya. Ya udah langsung aja, ini dia Mesita Lomania dan juga Ipang Yuniar. Selamat siang semuanya. Sebelum aku nyanyi, aku mau ngasih pesan buat kayaknya nih yang masih muda-muda atau yang sudah menjelang masa tenggang menuju sering-sering ditanya kapan nikah. Sering nggak? Belum ya? Bohong banget yang paling depan. Kalau iya, aku mau kasih pesan untuk menikah itu jangan buru-buru. Harus paham ilmunya dulu. Karena banyak orang yang menikah itu bukan karena kurang cinta, tapi kurang ilmunya. Sukai Mas Ipang. Musik.
hujan hati. Andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Kau hujan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap cintaku jadi kenyataan, agar ku tenang meniti kehidupan. Hey, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati, pujaan hati. Rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku, sayangku, kasihku, cintaku. She don't let I need. Kembali lagi di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana sana, di sini aja. Mantap. Di sini kita udah gak berdua lagi ya. Yes. Yes. Jadi sekarang kita udah kedatangan tamu spesial ya. Langsung aja kita kenalin ya teman Pro 2. Ada Brigjen Pol Dr. Dr. Farid Amansyah SPPD Finasim. Halo. Selamat apa siang, kabar? Ini baik, kita panggilnya siapa ya? Dokter, dokter? Atau Pak Farid? Pak Farid. Pak Farid, ya. Kalau gelarnya banyak, Jo. Iya. Kalau gelar gue kan cuma Atu ya. Atau panggil kakak aja ya. Oh kakak, Kak Farid, Kak Farid. Biasanya kalau kakak itu, kalau adik ke kakak biasanya minta duit sih. Oh iya benar. Kebetulan saya mau ganti handphone nih kak. Boleh pinjam 100 kak. Kalau kakak ke adik marah-marah aja. Gitu. Oh iya, wah serem Dedi. Waduh, bahaya ya. Oke, jadi kita akan ngobrol sama kakak Farid nih ya teman-teman ya. Kak Farid ini kan memang adalah Direktur Pasca Rehabilitasi sekaligus Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Badan Narkotika Nasional, betul? Salah seorang direktur di Kedeputian Bidang Rehabilitasi. Bidang Rehabilitasi. Berarti biasa ngurusin orang-orang yang sehari-harinya mau memang kembali ke jalan yang benar. Kembali jalan yang benar. Biasanya kalau orang udah terjerat narkoba tuh ciri-cirinya yang paling kelihatan tuh apa, Pak? Ciri-cirinya adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku sehingga kadang-kadang dia tidak aware terhadap masa depan, kemudian dia cuek dengan lingkungan, ya kemudian apa yang seharusnya dia lakukan untuk mengantisipasi ke depan itu tidak ada. Okay. Nah, lantas kadang-kadang lupa bahwa dia berada dalam suatu lingkungan yang bagaimana. Oh. Disorientasi terhadap lingkungan, Iya. Itu yang sering ada pada orang-orang
yang demikian. Oke. Okay. Okay. Jadi udah banyak lah nih Pak Farid ketemu sama orang-orang yang sudah terkena narkoba gitu Pak ya. Dan akhirnya direhabilitasi gitu ya. Iya. Nah itu gimana tuh Pak, udah ketemu sama orang-orang yang akhirnya mereka tuh mau istilahnya untuk direhabilitasi tuh. Gimana tuh? Pusing gak tuh Pak ngadepinnya Pak? Karena kan mau gak mau mereka tuh kayak dipaksa berhenti kan gitu. Iya. Pasti mereka pas lagi sakau-sakaunya, lagi pengen-pengennya gitu kan. Terus tiba-tiba harus berhenti. Pusing gak ngadepin orang-orang yang kayak gitu Jadi Pak? Memang kalau narkotika itu tidak ada, apa? Pengguna narkoba itu tidak ada keinginan untuk sembuh. Nah, maka itu memang sulit ya, dan membuat pusing keluarganya bahkan kita juga. Karena sesuatu yang ingin diraih lebih baik itu harusnya timbul dari dalam. Karena kalau dia tidak berkomitmen sembuh, maka itu sangat sulit untuk sembuh. Tetapi kalau dia berkomitmen untuk sembuh, insya Allah jalannya mudah. Dan banyak orang-orang yang akan menolongnya. Pentingnya supporting keluarga terutama. Keluarga. Tapi kalau dari pengalaman Bapak nih ya sebagai seorang dokter sekaligus salah satu direktur juga gitu kan. Kalau orang-orang dengan ketergantungan obat apa sih yang kayaknya nih paling levelnya ada di tingkat yang paling sulit gitu untuk sembuh? Ya tentu kalau kita bagi obat-obat itu menjadi ada halusinogen, kemudian ada depresan dan ada stimulan ya. Nah yang paling susah itu memang yang membuat depresi atau halusinasi. Halusinasi. Seperti morfin dan ganja gitu ya. Sedangkan yang membuat stimulan itu lebih gampang. Makanya pada program rehabilitasi, sebelum dia masuk di rehabilitasi, kita screening dulu. Ya, kita asesmen dulu. Dia ketergantungan apa, lamanya memakai itu bagaimana, cara pakainya gimana. Tetapi yang banyak kita lihat bahwa sesuai pertanyaannya bahwa yang paling sulit itu yang menggunakan halusinogen dan depresan. Ya, tetapi yang memakai stimulan itu cenderung lebih mudah. Tapi balik lagi akan lebih mudah ketika memang orang niatnya dari dalam hati sendiri. Itu yang paling penting. Karena 1000 petugas rehab yang menangani dia. Tetapi dia sendiri tidak mau, itu tidak akan berhasil. Jadi dari hatinya bagaimana, ya. Bagaimana menumbuhkan keinginan untuk sembuh, dan saya rasa untuk supporting keluarga dan lingkungan serta teman-temannya itu penting deh. Ya, makanya sebenarnya adalah sekali lagi jangan coba-coba yang namanya narkoba gitu. Iya. Ya kan, daripada ntar udah terjerumus gitu kan, susah. Nah kalau cara Bapak sendiri untuk menghadapi orang-orang yang direhabilitasi, mungkin juga kan ada yang mungkin ngeberontak, ada yang mungkin dia gak mau direhabilitasi, atau cara-cara apa yang biasanya dilakukan sama BNN atau mungkin dari Bapak sendiri untuk menghadapi mereka gitu? Oke, jadi jangan alergi dulu dengan kata-kata rehabilitasi ya. Karena rehabilitasi itu adalah salah satu cara kita dalam periode tertentu kita menggunakan metode-metode yang sudah dikenal cocok untuk treatment dan rehabilitasi selama 3-6 bulan dan bergratis itu di tempat Pak? Rehabilitasi pemerintah gratis Mbak. Gratis. Mau coba Jar? Ya kan ada metode-metodenya. Jadi jadi untuk tahap pertama ya kita namanya istilahnya dulu detoksifikasi. Detoksifikasi itu kita istilahkan stabilisasi ya. Bagaimana dia tidak memakai dulu untuk dalam jangka waktu pendek ya. Kemudian setelah itu kita adakan treatment rehabilitasi. Setelah itu ada lagi pengendalian pasca rehabilitasi. Karena setelah rehabilitasi dengan metode-metode yang sudah terkenal kita pakai itu ya, evidence base-nya ada, lantas pasca rehabilitasi itu juga penting untuk menjaga pemulihan dan mencegah kekambuhan ya, sehingga dia bisa kembali kepada masyarakat lagi untuk bagaimana berfungsi secara sosial dan berfungsi secara sosial dengan keluarga dan masyarakatnya.
bisa lebih ini lagi. Biasanya berapa adaptif. Lama? Berapa lama tuh Pak? Apa beda-beda tergantung, ya, ya, tergantung kasusnya ya? Jadi begini, ini tergantung asesmennya tadi, uh-huh. ya. Ada asesmen yang dihasilkan bahwa treatmentnya 3 bulan, ada 6 bulan, sampai ada bahkan tahunan. Tetapi yang penting dari itu adalah tadi komitmennya tadi. Nah, kemudian pemerintah ini akan nanti menggelorakan juga ada yang namanya extraordinary rehabilitasi, ya. Rehabilitasi jangka pendek, ya. Jangka pendek. Ini nanti kita menggunakan fasilitas-fasilitas milik TNI, milik Polri untuk melaksanakan rehabilitasi jangka pendek. Tapi rehabilitasi yang existing ini adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh balai besar, kemudian ada balai loka yang tersebar di 6 provinsi, kemudian di Badan Narkotika Nasional provinsi juga ada, dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten, serta ada yang kita kenal dengan IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat. Jadi sebenarnya kita mau mendekatkan pengguna narkoba yang memang punya punya keinginan untuk sembuh. Untuk kita treatment melalui rehabilitasi rawat jalan. Jadi rehabilitasi tidak saja rawat nginap, tidak harus saja menginap di satu tempat, tetapi bisa juga rawat jalan. Nah, tergantung kasusnya. Kasusnya case by case kita lihat ketergantungannya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Nah, itu bisa ini rawat jalan saja, ini rawat nginap saja, dan semuanya gratis, Pak. Semuanya gratis ya. Iya, tapi mudah-mudahan kita jangan rehabilitasi janganlah, ya. Walaupun jangan narkoba gitu. Iya, walaupun bisa rawat jalan kan lebih enak tetap jalan-jalan. Jadi yang untuk pemerintah itu gratis ya yang dilaksanakan oleh BNN. Tetapi kalau untuk rehabilitasi yang dilaksanakan oleh komponen masyarakat, lembaga rehabilitasi swasta itu memang ada biaya terutama untuk makan dan jadi gimana Pak Levi? Jangan coba-coba ya. Ada yang mau ditanya mungkin Pak Levi? Pak Farid. Mungkin ini sih Pak, kayak kan di teman-teman saya kebetulan ya, maksudnya bukan teman-teman saya. Gimana nih jadi? Di angkatan kalian lah. Iya, maksudnya di kalangan pemuda Pak, di kalangan pemuda itu kan narkobanya juga banyak kayak misalkan dia masuk ke permen, masuk ke minuman-minuman. Nah itu gimana caranya biar kita tahu kayak, wah ini ada narkobanya, kayak gitu lah kasarnya Pak. Gimana cara mencegahnya gitu. Sudah pernah rasakan? Belum? Enggak, belum Pak. Iya belum, ayo maksudnya. Kalau belum pengen coba berarti. Bener juga ya. Gak mau Pak. Ya jadi memang itu dilakukan hal tersebut ya oleh orang-orang yang memang mau mencari. Ya, mencari bagaimana barang yang dia ini laku. Ya, tipsnya adalah ya jangan mudah untuk menerima, menerima sesuatu yang kita tidak jelas siapa pemberinya gitu ya. Mungkin hanya dikatakan ini penambah stamina, penghilang pusing ya. Kemudian untuk supaya senang-senang lah, jangan sampai. Karena memang melalui hal-hal tersebut. Awalnya gratis kan, udah. Lama-lama kan kemudian, kalau saya enggak minum itu kok ada yang rasanya kurang ya. Nah, cari lagi, mana dong barangnya gitu kan. Jadi nanti tergantungan gitu ya. Kemudian lama-lama dosisnya makin meningkat. Dia sudah harus beli. Kalau sudah harus beli, temannya tadi yang kasih gratis sudah kasih beli lah. Iya kan? Nah, kalau kita sudah beli terus-menerus, ketagihan, kita tidak pakai, ada sesuatu yang hilang, udah hilang akal sehat kita. Semua apa-apa yang ada di rumah bisa dijual. Untuk segala cara dihalalkan itu. Ya Pak. Iya. Ya, disitulah mulai masa mulai kita hancur. Iya. Tapi jangan ya. Jangan coba untuk mencoba gitu. Jangan coba untuk mencoba. Luar biasa loh. Tapi emang kalau di lingkungan anak muda kan emang paling gampang nih ya masuknya ya Pak. Karena lagi proses-proses mereka mencari jati diri lah apa segala macam, gampang tergoda gitu. Jadi emang target empuk banget nih katanya. Betul. Itu
Teorinya begitu. Teorinya. Ya, bahwa teori komunikasi sosial itu sering kita malah katanya ada yang semakin gencar disampaikan jangan coba malah makin mencoba. Malah makin mencoba penasaran ya, malah makin penasaran ya. Jadi hati-hati juga kan. Teorinya ketika kita bilang jangan malah apaan tuh gitu. Kenapa sih tidak ya kan? Iya. Ada apa itu? Berarti harus dibalik kali, Pak. Cobain deh. Enggak gitu. Ya jangan juga. Enggak juga ya salah. Terakhir nih Pak, pesan-pesan mungkin singkat untuk generasi muda ya Pak tentang narkoba jenis apapun itu yang pasti jangan pernah dicoba gitu Pak dari Pak Farid. Ya, jadi untuk milenial ya, dan Gen Z Pak sekarang Pak. Ya, itu bahwa kita ini menyongsong bonus demografi, di mana kita merupakan pelaku-pelaku atau penentu-penentu Republik Indonesia ini ke depan akan menjadi apa. Dan tentu generasi emas ini diharapkan adalah generasi yang bersih dari narkoba. Jadi jangan coba-coba untuk mencoba, sehingga generasi emas memang kita harapkan dari kalian semua. Oke, berarti ingat ya pesannya Pak Farid ya, jangan coba untuk mencoba. Betul. Mendingan cobain yang lain gitu ya. Iya. Cobain apa kek, bikin konten. Cobalah untuk mencinta gitu kok. Wah. Aku ya Pak ya, pacaran gitu. Kayak muka-mukanya jomblo semua aja. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Farid. Oh, terima kasih. Sudah mau diajak ngobrol hari ini ngomongin soal narkoba. Jadi sekali lagi ingat ya pesannya Pak Farid, jangan coba untuk mencoba ya. Dan jangan kemana-mana juga karena kita masih akan balik lagi. Abis ini kita akan seru-seruan bareng. Betul Mas, pastinya. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sana sini podcast. Gak usah kesana-sana. Di sini aja. Itu masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah satu SMA, dua atau tiga tahun lagi. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Oh, kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Kembali lagi di sana sini podcast. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Mantap. Asik. Ya. Kita sudah masuk di segmen games dan sudah ada beberapa perwakilan dari penonton yang sudah ada di depan ya. Yes, kita kenalan dulu masing-masing, ada siapa di sini? Olivia dari YAI. Olivia dari YAI. Oke. Selanjutnya. Aku Nelvina dari UNJ. Nelvina dari UNJ. Halo, aku Rafael Praditya dari Mercubuana. Rafael, you know me so well ga? Aduh itu Rafael Smash, aduh beda. Okay, terakhir. Aku Loi Juventus dari Mercu. Juventus dari Mercu. Bawa bola gak kesini? Gak bawa bola ya. Oke, yes. Jadi kita mau main games apa nih, Jar? Iya, games nanti akan dipandu oleh Fahlevi dari SMA Negeri 80 Jakarta. Dan pastinya ini ada games yang akan diberikan clue nanti sama Fahlevi. Uh-huh. Dan nanti mereka akan jawab kata yang benar jawaban itu di kita apa? Di lo apa di gue? Yeah. Ya, jadi nama gamesnya adalah yang bener yang mana? Yang bener yang mana? Makanya di sini aku sama Fajar udah bawa papan hitam ya, kertas hitam ini. Nanti mereka tinggal pilih. Kalau misalnya kalian nanti pilih jawabannya yang bener di aku, berarti kalian di belakang aku. Gitu, kalau pilih jawabannya Fajar di belakang Fajar. Jadi kita banyak-banyakan pengikut. Iya. Nanti keluarnya kalau dikasih tahu udah 3-2-1, kalian akan lompat ke aku atau ke Desi gitu ya. Oke, paham? Oke, kalau gitu sekarang kita baris dulu. Iya, betul. Lo di kanan ya, di kiri ya. Oke. Sip, Falevi di sini. Oke. Falevi nanti menjelaskan ya. Oke. Kata-kata kalimat, kata-kata mana yang jawabannya ada di sini nih. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Oke, yang ini ya.
Oke, sip. Okay. Ya. Oke, okay, agak kesini. Majuan. Oke. Okay. Majuan. Oke, okay, Serat. Oh, oke. Okay. Oke, okay. Oh, okay. Agak kiri kata kamera okay. Siap. Oke, okay. Kita mungkin coba contoh dulu kali ya, Kak, biar enggak langsung aja. Udah langsung aja terpinter-pinter ini ya. Pertama nih. Okay. Ini ya, benar ya? Benar. Oh, okay. Agak jauhan. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Nah, nih okay. Pinter ya, ini ya. Nih ya, kelihatan okay. Ya. Oke. Okay. Okay. Siap? Okay. Langsung okay. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Nama lain dari zat yang membuat ketergantungan. Yang pertama itu ada adiksi. Adiksi ada di sebelah Kak Fajar. Oke. Okay. Habis itu ada adipsi. Adipsi itu ada di sebelah Karisi. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Udah siap ya? Siap ya. 3 2 1. Wow. Oke. Okay. Okay. Jadi jawaban aku enggak punya pengikut. Aku enggak laku. Aduh. Oke, okay. Jadi jawaban yang benar adiksi. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, okay. Balik ke tengah lagi. Balik ke tengah lagi. Ini benar ya? Benar, okay. Benar, okay. Benar, oke. Okay. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2. Kalau mau beli barang, okay. Harus lihat apanya sih? Okay. Yang pertama itu ada kualitas pakai W, ada di Kak Fajar. Yang kedua, kualitas pakai U, ada di Kak Desi. Oke, okay, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, gua gak ada pengikutnya. Gantian ya kak jadinya. Oke, jadi yang jawaban bener. Yang benar adalah kualitas pakai U. Gampang-gampang. Berikutnya. Lanjut, kita ke pertanyaan nomor 3. Ke tengah lagi. Oke. Okay. Tengah lagi. Zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Yang pertama, kokain. Oke. Okay. Yang kedua, kafein. Ah. 3, 2, 1. Oke. Oke, ini jawabannya udah mulai beda ya. Mulai beda nih. Tidak pendapat. Jadi jawabannya adalah kokain. Kokain. Kamu gak biasa ngopi ya? Dia gak biasa ngopi. Sama kayak gue. Oke. Okay. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Kalau ada yang salah suka nih. Aduh, apa ini? Panjang sekali. Oke, okay, jadi pertanyaan nomor 4. Jenis narkoba yang sifatnya seperti amfetamin. Okay. Yang pertama itu adalah dexamethasone. Yang kedua itu adalah dexametafetamin. Ketamin. Nah. Oke. Okay. Pertanyaannya ulang, pertanyaannya ulang. Pertanyaannya adalah jenis narkoba yang sifatnya seperti amfetamin. Yang sifatnya seperti amfetamin. Iya, oke. Oke, 3 2 1. Jujur li gue juga gak tahu jawabannya apa. Apa? Oke, okay, jadi langsung aja kali jawabannya ya. Yes, jawabannya adalah dexamethasone. Wow. Ini ya. Oh, ngerti banget yang belakang nih. Ngerti banget yang belakang. Oke. Okay. Okay, lanjut. Pertanyaan lanjut ya. Nomor 5. Kita hidup karena udara. Betul. Karena ada udara, kita dapat nafas atau napas. Napas pakai P. Oke, okay, siap. Orang udah pakai 3, 2, 1. Oke, oke. Ada orang Sunda. Jawabannya? Jadi jawaban yang benar pakai P. Yeah! Aduh. Berarti selama ini bertiga gak bernapas ya? Bernapas. Selama ini mereka bernapas. Bukan bernapas ya. Bernapas. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Terakhir. Padahal gue juga gak tahu tadi. Waduh. Serius lu gak tahu? Enggak. Oke. Jadi pertanyaan terakhir. Oke. Obat yang menyebabkan halusinasi. Oke. Oke. Ada ekstasi. Ada ekstrasi. 3. 2. 1. Oke, okay, jadi jawaban yang benar adalah ekstasi. Keren. Okay, habis. Ekstasi mudah-mudahan karena pengetahuannya bagus ya, bukan karena udah make ya. Amin. Jangan sampai. Ya, jangan silakan maju ke depan. Ya, tadi nilainya udah dihitung. Nilainya ya. Udah dihitung sama ada yang salah, panitia. Ada yang benar ya. Ya. Mm-hmm. Siapa yang jadi pemenangnya kira-kira? Boleh yang, kita. Yang jadi pemenangnya yang mana? Coba. Ayo lo, panitianya yang bingung milih ya. Lo, panitianya yang bingung ngitung. 3 orang.
Ove 5, oke. Okay. Rafael 5, Vina 5, oke. Okay. Berarti Via salah satu ya. Oke. Okay. Hadiahnya mana hadiahnya? Oh, hadiahnya 3 doang. Oh iya. Okay. Hadiahnya 3 doang. 3 atau 4 nih? 3. Oh, 3. Via, mohon maaf ya. Gara-gara kafein, dia salah gara-gara kafein. Silakan, okay. Dikasih ke temennya. Yang menyerahkan yang kalah kali ya. Yang aduh, jangan dong, kasihan. Kasihan, kasihan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Kalian, sekalian kita pamit bareng-bareng. Betul, ya. Kita juga mau ingetin jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan yes, juga kalau pengen tahu informasi tentang RRI, bisa follow di Instagram @RRI_official. Dan subscribe juga channel YouTube-nya RRI Net di RRI Net Official ya. Oke, okay. Kalau gitu kita berdua, berbanyak-banyak lah ya. Kita berenam pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di sana sini podcast berikutnya. Bye. Ini dia Meisita Lomania dan Ipang Yuniar. Rasanya